Memasuki bulan Sya'ban dalam kalender Islam atau lebih dikenal dengan bulan Ruwah dalam kalender Jawa, Keraton Yogyakarta mengadakan upacara adat yang dinamakan Haja Dalem Kutomoro. Upacara ini dilakukan setiap tahun mulai tanggal 13 Ruwah. Pada tanggal tersebut, Sultan Hamengkubuwono akan mengutus Abdi Dalem Kanca Kaji dari Suranata untuk mengirim Ubo Rampe ke Kawedanan Pengulon. Ubo Rampe yang terdiri dari lisah konyoh atau minyak wangi, ratus atau serbuk kayu cendana, dan yatra tindi atau uang untuk membeli bunga, kemudian digunakan untuk ziarah ke makam-makam kagungan dalem. Pada malam sebelumnya, seluruh Ubo Rampe diinapkan di Gedong Prabeaksa. Setelah itu, diserah terimakan kepada Abdi Dalem Suranata dan Kanca Kaji di Bangsal Pengapit Keraton Yogyakarta. Pada tanggal 14 Ruwah, sejumlah Abdi Dalem dari Kawedanan Pengulon mengantarkan langsung beberapa Ubo Rampe ziarah ke pesarean Kota Gede dan dilanjutkan ke kantor Bupati Puroloyo Imogiri. Upacara di area makam Pajimatan Imogiri baru berlangsung tanggal 15 Ruwah. Pada pukul 8 pagi, Ubo Rampe dibawa dari kantor Bupati Puroloyo Imogiri menuju makam Pajimatan Imogiri. Seluruh Ubo Rampe dibawa menggunakan tandu yang dibawa oleh Abdi Dalem Kanca Abrit. Sesampainya di Pendopo Supit Urang, para Abdi Dalem bersama Juru Kunci menggelar acara selamatan dengan beragam sajian. Dari nasi gurih, ayam ingkung, nasi kebuli, hingga buah-buahan. Setelah pembacaan doa selesai, kemudian dilanjutkan acara ziarah ke makam Sultan Agung Hanyokrokusumo dan dilanjutkan ke makam Raja-Raja Trah Mataram lainnya. Tujuan dari acara ini adalah mengirim doa kepada arwah para pendahulu Keraton Yogyakarta dan persiapan memasuki bulan Ramadan. Hal ini dipandang sebagai salah satu sikap hidup orang Jawa untuk selalu mengingat dan memuliakan leluhur. Simbol dari Ubo Rampe yang berbau wangi adalah untuk memuliakan, mengharumkan, dan menjunjung tinggi nama baik para leluhur yang telah bersemayam di alam keabadian. Nyadran itu adalah kewajiban sultan sebagai raja, karena kalau beliau sudah menjadi raja itu tidak diperkenankan lagi untuk nyekar. Itu suatu adat atau paugeran di Keraton Ngayogyakarta. Siapapun yang jumeneng raja itu hanya utusan kepada Abdi Dalem, kemudian diserahkan di Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, diserahkan ke Kabupaten Puroloyo, kemudian Bupati Pengageng Puroloyo lah nanti yang akan caos dahar ke Ngerso Dalem Ngerso Dalem Suwardi. Itu begitu prosedurnya. Kondisi corona ada perbedaan, karena ini darurat, Indonesia sedang darurat corona, sehingga saya bagi setiap kedaton, itu saya ada di kedaton Kasultan Agungan, itu caos dahar Dumateng Ngerso Dalem Kanjeng Sultan Agung, kemudian yang Pakubuanan sampai dengan Kasuwargan, kedaton Besiaran, kedaton Satorenggo, itu saya perintahkan kepada pengiritnya, juru kunci pengirit. Jadi ketua juru kuncinya masing-masing untuk caos dahar kepada Ngerso Dalem. Ada prosesi juga mungkin yang ditiadakan, yang biasanya tahun-tahun yang tahun ini. Tidak, kalau yang namanya paugeran itu tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Jadi dari dulu seperti ini ya seperti ini. Cuma ini kondisi darurat corona, nah, ini untuk
taat kepada pemerintah, kita bagi walaupun kita laksanakan. Sedangkan Solo tidak berani melaksanakan. Kalau tahun sebelumnya itu berarti bareng-bareng terus? Iya. Kemudian ada kirap nggak kalau biasanya panjang? Sebetulnya kalau zaman dulu itu biasanya cuma Kutomoro itu kirap itu yang dereke hanya di dalam Kuroloyo saja. Tapi setelah ada budaya, pengembangan budaya dari DIY itu, kemudian kita disengkuyung oleh masyarakat Imogiri. Di situ ada Bergodo, kita didampingi oleh Bergodo yang sangat bagus mendukung kepada kita. Itu adalah partisipasi dari masyarakat Imogiri untuk menyengkuyung hajat dalam, dan itu sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Imogiri yang telah berpartisipasi dalam acara Kutomoro.